Pria ini menemukan anakan hewan rakun ketika sedang menebang pohon di belakang rumahnya. Diketahui hewan rakun tersebut ditelantarkan oleh indukannya karena dalam beberapa hari terakhir ia tidak pernah melihat ada rakun di sekitar rumahnya itu. Pria tersebut pun memeliharanya. Rakun itu memperlihatkan progres yang positif. Hari demi hari semakin bertumbuh besar dan begitu ceria. Bahkan perilakunya pun sudah mirip hewan rumahan lain yang terbiasa dengan situasi rumah.